karena cintanya beliau kepada kita semua, maka dikumpulkanlah beberapa masyaikh. 5 masyaikh mengikuti langkah jejak daripada ayahanda beliau, dan juga terpilih juga yang terpilih dulu. Kita bacakan saja surat pernyataan. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan dengan ikhlas hati insyaAllah. Pertama, bahwa kami telah dipanggil oleh Ketua Umum Rais Am Dewan Mustasyar Purbesar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Gedeng beliau di Anjani Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Indonesia pukul 10 takriban pagi. Dua, dalam kesempatan kesempatan tersebut beliau dengan sepenuh hati menyampaikan kepada kami berlima tentang sebuah pesan wasiat yang kami anggap sebagai sangat penting dan harus menjadi pegangan warga Nahdlatul Watan dalam kehidupan berorganisasi. Tiga, pesan wasiat yang Ummuna sampaikan antara lain, A, siapa saja yang membenci Zainuddin Athari berarti membenci saya. Siapapun dia, jadi tanpa kecuali itu. Okay. Kata siapapun dia ini mempunyai makna yang dalam. Pahimahu mampahimah, wajahilahu majahilah. Ya paham, silakan paham ya. Ya, kata-kata saulang. Siapa saja yang membenci Zainuddin Athari berarti membenci saya. Siapapun dia. B, tetaplah membantu Zainuddin Athari dalam memperjuangkan Nahdlatul Watan. Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Anjani 22 Agustus 2022. Yang pertama, Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LCMPDI. Yang kedua, Lalu Anas Hasri. Yang ketiga, Tuan Guru Haji Muhammad Nasir Abdul Manan. Yang keempat, Tuan Guru Haji Burhanuddin, gelarnya SAG jaga. Tuan Guru Dr.
Haji Zainal Abidin, Zainal Arifin Munir, RT, Dr. Waruhara, telah ditandatangani semuanya dengan tanda-tanda tangan yang basah. Sekian, wallahu fiq wa la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.